Assalamualaikum, halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku mau berenang. Tadi malam aku diajakin renang sama kakak Betty. Aku mau renang di Vida. Kalau kalian penasaran, silahkan simak videonya sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Nggak konsisten, nggak worth it. Kalau rajin, worth it. Iya, tapi karena deket, jadi kayaknya nggak ada alasan nggak itu. Tapi kalau sendiri kayaknya bagaimana? Iya, makanya harus berdua. Iya, paling nggak. Ayo, ayo boleh aku mau dibeliin nggak ketiga? Kalau selama mama sejam. Tapi itu bener-bener kelasnya banyak banget. Maksudnya kita bisa ikut, maksudnya kita bisa renang juga, makin juga. Makanya mahal. Iya. Karena udah all in. Bisa sehari nih, bisa nih kita nih ngajin dulu, ngajin renang. Coba sehari, maksudnya di besok 3 jam besok pertama. Enggak. Oh, hari sama. Itu juga. Berarti bawa baju dua deh. Wah, baju nyeburan aja. Langsung itu. Iya. Terus nyebur dulu, baru balik. Itu sih paling efektif. Ngajin dulu. Renang. Kayak orang bener, jadi berotot. Aku mah fitness bukan yang ngangkat-ngangkat gitu, pengen yang cuma treadmill gitu doang, yang ringan-ringan. Enggak, ini tricep yang bawa kan. Enggak. Bicep. Aku pengen cuma lari-lari doang. Otot kaki. Aku dulu pas kuliah semua dicobain. Sampai yang sebelum-belum gitu, sakit. Emang menjadi adera. Pull down. Kan ini pull down ya? Yang ini pull up. Good. Ini pull up deh. Yang ini push down berarti. Iya, kan ada yang gini ini. Iya. Tapi gak sana yuk, mulai ke sana, ke sini. Ini dulu, oh suara gitu. Kayak nonton sepi. Nah justru enak sepi, kalau rame pusing. Crowded. Kok kamu kasih narasi sendiri ya? Jumat mah nggak ada guru bidang ya kamu ya? Enggak. Full. Pramuka enggak? Iya. Saya kan bosnya enggak ada. Iya. Ya Allah ada double itu dia. Iya. Benar-benar. Aku kan kalau kata aku mah dia shock karena ngedrop itu emaknya gara-gara ngeliat cucunya deh. Enggak, emang udah sakit. Oh udah sakit. Kan dia suka ngurusin kalau libur juga. Oh. Kayak nenekku gitu. Busuk, ini panas banget coy. Aku tidur semalam panas banget. Kalau enggak mah aku enggak kuat ini menahan matahari. Kurang tidur. Kadang aku bersyukur ya. Ih, ya Allah, alhamdulillah aku ngajar sore, mataharinya tuh masih lunak gitu. Bukannya kalau sore panas kan dari siang. Jadi mataharinya itu ibaratnya vitamin D-nya lebih sedikit gitu loh. Enggak sampai yang banyak banget kan. Terus kenapa ada ini? Aku malah baru tahu, sumpah. Bilang ke sini aku ntar besok-besok. Kamu yang foto waktu itu kirim ke aku di mana? Di situ, Vida. Di mananya?
di apa sih yang sini ini aku mau kaktus kayak gini, kaktus Okayama namanya, di Okayama dia nggak tahu Okayama, nggak tahu pokoknya resto di situ deh, majuan dikit dari Kopi Tagra. Bagus ya. Ini ada yang mushroom green kita coba dulu. Ini bisa nih kita sini apa-apa. Ayo habis lagi. Boleh. Itu bekas itu tuh kopi. Biarin aja. Itu di tangan di sini. Kering ini. Ini. Itu ya. Siapa sih yang punya ide kayak gini? Bagus ya. Bukan kok, ada aja gitu nyempil lagi di sini. Aku sering lihat kalau lewat, kataku roti bakar. Lewat makan mana? Lewat situ kelihatan. Sebelum ini ada nih, gini-gini. Masa? Ini udah kepingin terakhir. Peci. Kaget kali. Di situ nggak banyak.